TikTok. Nah, semuanya bicara keseruan dan keceriaan kan? Iya, iya. Kamu takut apa? Tidak. Apa brand-brand yang lain? Eh, saya sudah itu, ada potongan giginya di saya. Oke, baik. Yang kemarin itu. Artinya untuk menuju kenikmatan duniawi, yoi, dalam hal ini cuan, memang agak ngap-ngapan ya. Tugu pusat kota. Tugu itu lurus, nanti ada pertigaan. Tugu kan ada empat. Oh, kalau kamu bilang lurus, lurusmu sama lurusku beda, Nenuk. Iya, bos. Lurusnya, nek ke kiri ke arah kelata. Dari mana dulu? Kita berdiri dari arah mana? Kenal. Ini, bu. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Eri Makmur. Yo, akhirnya setelah ber-DM-DM, ya, ber-live-live IG, bercecet, bisa konten. Ntar dulu, hilang di telan bumi dulu ya, kamu. Hilang di telan bumi dulu. Hilang di telan bumi, aku lihat kok mana nih Nugroho, wow, gitu kan. Ya. Sudah lari dari Puri Park View. Iya, betul. Sudah, ya, kan? Sudah lari dari yang hijau kemarin juga. Buruk itu kan itu. Boleh. Sudah lari. Sekarangnya walaupun sama-sama itu. Naik kelas, bukan lari. Amin. Ini susu. Akhirnya. Ketemu sama Om Merah Mobile. Kita di warung Cangkruan. Surabaya. Ini pas di eventnya Surabaya Papyrus. Tepat di depannya ini parkiran motor di ya kaki limaan lah. Ini tempat cangkruan. Padahal tinggalnya di Jakarta, saya kemarin Jakarta, ya pedoknya cangkruan enak. Iya. Surabaya. Iya. Memang beda kalau bikin sama artis nasional TV. Apa bedanya? Zaman celaketep itu. Tapi gini, sekarang kan vape. Nah. Apa pandangan Om Eri Makmur ini? Kan sudah di pertelevisian ya kan? Nah. Main aktif pertelevisian, sinetron dan lain-lain. Masuk ke vape tiba-tiba. Tapi gini Om, kecemplungnya gini. Enggak cuman apa ya? Konten lah istilahnya. Nah. Tapi ya event. Terus aku kaget kok di Surabaya kok cuma sehari toh. Nyempetin. Aku di Surabaya sebenarnya ini kecelakaan. Jadi kalau boleh dibilang ini jadwal nyempil. Oke, gimana tuh? Jadi pas tadinya aku hari ini ada satu acara lah, ada bukan acara, kerjaan lah. Kerjaan. Tiba-tiba cancel. Aku tuh baru beli tiket kemarin sore jam 4. Oh ya. Baru deal tangtung ngomong sama bosnya Snack kan. Okay. Kayaknya aku bisa nih besok berangkat, cuman sehari doang. Oke, gas. Oke, okay, mantap. Itu. Oke. Sebisa mungkin. Apa pandangannya terhadap Freddy? Vape pada umumnya? Pada umumnya? Keseluruhan? Sehingga mau terjun? Ke industrinya? Ke industrinya? Iya. Pertama, vape itu bisa membawaku jauh lebih baik, lebih sehat. Oke. Okay. Yang paling aku rasakan ketika dulu aku perokok berat, pindah ke vape. Okay. Dahak di pagi hari itu nggak ada. Oke. Okay. Dan di lingkunganku tuh, di dunia syuting lah, okay, kameramen, sutradara, audiomen, semua ngerokok. Kalau di ruangan tertutup, sekarang bukannya sombong ya, pada ngerokok semua aku pusing, Pak. Oh gitu? Pusing, Pak. Baunya? Bau! Oke. Okay. Masuk di smoking area yang ketutup, nggak bisa aku. Aku mendingan milih nggak nge-vape. Oke. Okay. Nah, artinya aku pengen nularin juga ke teman-teman lingkunganku, yuk, vape ini lebih baik nih, Oke. Okay, itu okay, loh. Okay, mantap, keren. Itu awal mulanya. Sama ya, apa ya, aku pengen ngelihat triggernya adalah ketika banyak liquid artist bermunculan di awal 2020. Oke, okay, setuju. Tapi aku menyayangkan yang ngerti vape sedikit. Oke. Okay. Setuju dong? Setuju. Yang beneran nge-vape juga sedikit dong? Ya. Betul? Ya. Banyak yang hanya mengandalkan followers. Wah. Iya kan? Iya, ya. Aku tidak menyalahkan artisnya. Juga aku juga pengen sedikit. Ya, ini apa? Ngepuk apa ya? Menepuk. Kalau menegur kan kesannya sombong gitu, yeah. Kesannya aku lebih hebat. Mau gini, merangkul. Mengandani bahwa yuk sama-sama gitu, bahwa si produsennya juga milih-milih, okay, gitu loh. Andai kata memang oke, followers bagus, tapi dia belum papers, ajari dulu dia sebagai papers. Oke. Sehingga yang keluar tuh tidak hanya
berdasarkan followers doang, nggak berdasarkan nyari cuan doang. Nah, dari situ aku ngeliat, aku vapers, aku ngerti nge-vape, aku juga bisa coiling, tolak ukurnya di situ dong. Okay. Seorang vapers yang beneran dan atau enggak, mau tidak mau dari... Bisa coiling atau enggak? Iya, betul. Aku bisa. Okay. Bahkan aku selalu coiling sama aku, sama vaporista. Ah, settinganmu mesti aneh-aneh. Ini aku aja yang coiling. Sampai kayak gitu. Oke. Ada dari situ, aku bisa nih. Aku bisa, maksudnya aku juga mau ya ngasih diferensiasinya. Liquid Makmur adalah liquid yang brandingannya artis, tapi jalurnya edukasi. Oke. Sekarang kalau tak tanya, liquid artis yang jalurnya edukasi siapa? Liquid artis lo? TikTok. Nah, semuanya bicara keseruan dan keceriaan kan? Oke, ya. Jangan mungkin. Ya, kamu ya. Kamu takut apa? Tidak. Apa brand-brand yang lain? Hey, saya sudah itu, ada potongan IG-nya di saya. Oke, baik. Yang kemarin itu, ele nggak senang IG Reels. Iya. Rasanya itu zong. Nah, iya, Kak. Betul. Maksudnya kayak gitu, aku pengen mengambil jalur... sisi edukasi. Sisi edukasi, tapi okay. Dari seorang vapers yang... Ya, aku nggak suka dibilang liquid artist sih sebenarnya. Karena vapers gitu. Ya, kan maksudnya kan aku banyak bilang liquid artist juga, yeah, kan. Tapi aku nggak suka. Aku tuh adalah vapers yang bikin liquid, kebetulan kerjanya artis. Makanya dijadikan diomongin liquid artist. Mau nggak mau ya? Iya. Ya, tapi jalurnya edukasi lah. Ini gitu. Liquid tricker. Bikin tricker. Oh iya, ya. Ini liquid Crazy Rich, yang bikin Crazy Rich. So, oh iya. Ini liquid artis ya, yang bikin artis. Iya. Pas dong. Cuman nggak ada yang jalur edukasi kan? Nah, ya kan? Kebanyakan happy. Ya, happy, keceriaan. Iya, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, aku pengen mengambil jalur itu. Tapi memang tidak dipungkiri, jalur edukasi ini adalah jalur yang tidak terlalu orang suka. Ya. Artinya untuk menuju... kenikmatan duniawi, yoi. Dalam hal ini cuan, memang agak ngap-ngapan ya. Agak ngap-ngapan, yeah. Sejujurnya, gitu. Tapi ya, aku masih bersikukuh, bisa kok bisa, someday kita akan petik buahnya, gitu. Sekarang kita menanam, merawat, memupuk, memang agak berat. Kalau jalur hura-hura, instan, paling bisa. 2 minggu lagi, open PO, ledakan, enak-enak. Betul. Ya kan? Enggak, maksudnya ya tokonya tutup kan pasti. Ya liquidnya emang enggak terus. Iya, itu dia. Tahu tuh. Tapi udah deh, dari itu kita udah denger dari Om Eri Makmur. Tujuannya ternyata dari situ. Tapi aku mah gini dong, event Om. Kita mah aku campur bahasa Jawa, aku bahasa Indonesia. Iya, aku ya iso. Iya, itulah gitu. Paling penontonmu sing bingung. Iya. Penonton yang Jakarta, Jawa Barat. Biar belajar budaya. Oh iya. Membangun budaya masing-masing. Iya. Nah, kalau ngomongin itu, event. Gimana tanggapan event Expo? Berapa kali udah datang? Aku sejujurnya baru 2 kali, JV sama SPA. JV sama SPA? Iya, di 2022 ini. 2022 ini? Iya. Ya apa pandangannya? Pandanganku antusiasmenya gokil sih. Gokil? Apalagi terlebih, harus diakui SPH lebih ruame. Terbaik. Lebih ruame, bisa dilihat parkiran belakang dan sampai ya, jam... Tontonin lho. Saya jam berapa? Langsung parkirannya lho, tontonin lho. Jam 7:30, baru 7:30. Baru 7:30. Bu Esnya pun di sini Bu langsung. Nah, saya. Ibu masuk. Bu masuk TV, saya hai. Halo. SPA gokil banget tadi sampai 7:30. Iya, 7:30 aja masih rame yang masuk, baru datang. Karena kan ada dari luar vapers juga. Ya. Martin mungkin dengan panitia, aku sempat dengar dari beberapa teman-teman Surabaya Vapers, emang dia pengen mengenakan vape kepada masyarakat yang lebih luas. Iya. Itu, oke. Dari Vape Expo tadi udah bilang, lebih rame, gokil. Apa daya tarik sehingga satu hari disempatkan? Maksudnya, dari Om Eri Makmur, apa sih kok aku pengen datang nih sehari gitu? Tanggung jawab moral. Oke, tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ketika saya punya brand yang boleh dibilang baru rilis satu bulan lalu, Makmur Salt. Oke, nah Makmur Saltnya mana? Tanggung jawab moral melalui Makmur Salt. Iya. Maksudnya ya karena ini juga. Karena ini. Ibaratnya baru launching sebulan, artinya aku punya tanggung jawab untuk menjagai produk ini tepat sasaran di masyarakat gitu. Aku nggak mau bilang bahwa ini adalah ya wes jual pasar, urusan marketing, urusan sales terserah. Aku dapat cuan. Aku nggak mau kayak gitu. Aku juga mau terjun ke lapangan. Pengen bertemu dengan pembeli Makmur Salti, berterima kasih sama mereka. Itu aku bilang. Dan
Ini beneran ya, ini adalah aku yang mau ke SPH. Sebenarnya dari snack nggak usah lah, karena aku cuma bisa sehari. Besok aku minggu ada acara, cuma sehari doang. Udah nggak usah kalau cuma sehari doang gitu. Tapi aku gregetan. Nggak, aku berangkat. Baca dewe, dewean project. Lagi-lagi dewean. Tapi semoga dewean project yang nggak dewean terus lah ya. Amin. Nanti kan di sini ada branding kapas. Amin. Ada branding apa lagi? Amin. Semoga. Yang hijau? Semoga. Kalau lah, sebenarnya saya pernah hidup di sana. Iya. Gitu. Tapi gini, Kamerun, setelah tadi yang ngomong karena tanggung jawab. Setelah datang, apa yang dirasakan ketika masuk di Surabaya Februs dan tadi keluar bareng kita ke warung Cangkruan? Rame, seru. Dan aku lihat bagusnya SPH, dia ada bintang tamu performan yang bukan vapers. Sehingga memancing yang bukan vapers pun datang. Jadi dari tadi aku lihat ada beberapa, banyak malah cewek-cewek yang bukan vapers datang karena pengen nonton show. Ya, okay. Show performan, let's say kayak Koldiak, Firza Bersari gitu. Itu kan mereka tidak menyuarakan vaping, kan? Ya. Tapi ada di event vape, sehingga fansnya jadi menyatu, fansnya mereka nyatu di fansnya vape. Gitu. Oh ini vape ya? Ini vape. Oh ternyata vape itu nggak mahal-mahal amat, ada yang murahnya betul. Kok. Ada fungsinya DTL, MTL, mereka jadi ngerti. Okay, betul. Itu keren. SPG-nya juga keren-keren tadi. Belum nyicipin. Terus. Semua tester liquid. Nggak ada tester SPG. Sulit. Dari dulu sih om kayaknya. Dari dulu kayaknya nggak ada sih. Kalau ada kan ya boleh lah. Iya sih itu butuh sih kita. Tapi gini om, ngomongin event ya, Expo. Ya. Selain Expo Vape yang didatengin Om Eri Makmur, next time atau yang sudah apa? Selain event, Expo. Next time yang akan dilakukan atau siang udah dilakukan? Selain Expo untuk Makmur Salt ya. Kemarin aku baru aja datang ke sebuah toko di Serang, Banten. Okay. Namanya Berkah Vape. Okay. Jadi aku kedepannya pengennya mengunjungi toko-toko vape tapi di kota yang bukan kota metropolitan Surabaya, bukan Jakarta, vape, ya? Bukan Bandung, iya ya. Aku pengennya kayak Cikarang, Karawaci, Kerawang, Cirebon, pengennya kayak gitu sih. Kemarin tester baru uji coba, aku nyoba di Serang, oke banget. Oke. Di Serang aku datang 2 jam setengah lah. Makmur Salt laku 34 botol. Oke, 34 botol ya, Om. Selain laku 34 botol, apa yang menurut Om Eri Makmur nih harus datang ke kota itu dan excitednya ketika pulang apa? Ketemu sama pembeli kita, itu udah kebahagiaan buat aku. Aku tahu siapa yang beli, oh dia. Aku ngobrol sama dia, dia foto, dia upload, akhirnya DM-DM-an ngobrol. Om, kalau ini nikotin 30 kegedean gak sih buat aku daily? Ya, jadinya kan ada interaksi. Gitu? Iya. Mau ganti Mang Vapor? Hati-hati lah ya Mang Vapor ya. Kemungkinan ini ya. Bisa lah. Mang Indra Cahyadi. Atau bedes dokter lah, itu kesehatan bedes dokter lah. Iya lah, harusnya itu ya. Oh, mau arahnya gitu ya. Oh, bedes dokter udah kegedean lah. Bapak bedes dokter sama Mang Vapor. Oke, kemudian nanti mungkin menyasar ke Aldi Vape Education juga lah ya. Aldi Vape, ampun. Nah, saya sih ya, sebagai ini kan cuma acara doang, support semua lah. Enggak, aku lebih buat sharing. Aku juga ada beberapa kali yang nanya ke aku, DM maupun di stories gitu kan. Ketika aku nggak ngerti, silakan tanya dan follow Vape Education. Ada gitunya kita. Aku lihat story-nya Om Eri. Kemarin ke Berkah Vape yang makan-makan, kemudian beribadah bareng. Itu spesialnya. Pencitraannya. Aslinya. UMKM ada nggak minuman UMKM? Kita gak, tapi di Berkah Vape itu unik. Aku jadi melihat sisi lain sebuah toko vape. Oke. Sebuah toko vape yang kita tahu minimal vaporistanya antingan. Antingan, oke. Agak tato-tato dikit. Oke. Jauh dari kata religius. Religius. Di sana nuansanya religius tanpa dia menggembar-gemborkan. Aku toko vape muslim loh. Tanpa bilang gitu, tapi nuansanya keren. Aku datang, dia karpet saf yang biasa kayak di masjid gitu. Itu kalau maghriban, isya, jamaahan. Di situ? Ya, di toko itu. Vaporista, ownernya sama customer yang datang pas jam itu, sholat, Pak. Sama kayak itu,
di Bogor. Bogor ada? Ada. Apa namanya? Kegiatan Vape on Bogor. Vape on. Ketika itu juga. Iya, ketika dia dengar azan. Tutup. Ada pelanggan diajak. Di situ juga di situ, sholatnya aja. Oh enggak, di masjid depan. Oh, masjid depan. Tapi tutup. Mau kasih mau nungguin silakan. Hanya di Vape on itu doang. Vape on cabangnya banyak kan? Vape on yang Vape on Bogor ini khusus. Iya, ada Vape on kan cabangnya banyak. Bukan Vape on sini. Iya, sayang Bogor. Oh, beda ya? Bogor, beda-beda. Beda kepemilikan. Namanya beda, doang beda, sama. Namanya sama. Wah, boleh tuh aku nanti harus datang. Bukan berarti aku religius banget ya, cuma cuman menikmati. Mencari uniknya mencari gitu loh. Mencari uniknya. Dan yang hebatnya, omset berkah Vape itu wedan loh, Pak. Oh iya. Edan. Ya, cukup edan gitu aja lah ya. Puluhan juta. Bicara ya. Harian, paling jelek 20 juta. Harian loh, paling jelek. Harian omset. Om Erem harus mampir juga ke Jogja. Jogja di? Ada Bandera Sweet, tahu. Banderas yang itu sistemnya kayak toko kondom gitu. Wah, itu lucu. Raminya minum. Nah, itu tuh. Aku sistemnya pengen. Sistemnya drive thru. Hah? Counter mandek mas liquid. Tenang nih. Sumpah, ada. Omset gede dia. Apa Banderas? Banderas. Dekat tugu. Tugu pusat kota. Tugu itu lurus, nanti ada pertigaan. Tugu kan ada 4. Oh, kalau kamu bilang lurus, lurusmu sama lurusku beda, Nonuk. Iya, bos. Lurusnya nek ke kiri ki arah saya dari mana dulu? Kita berdiri dari arah mana? Saya dari Ngawi, itu kan lurus masuk Jogja. Jauh. Dari Ngawi jauh. Iya, itu loh. Kalau kita ke kiri itu Jogja. Kita ini perempatan ya? Iya. Di sini Jogja. Aku di sini nih. Iya. Aku di sini. Nah, sini nih. Sini. Arah situ. Arah sini. Oke. Banderas. Oke, nanti hal-hal yang toko-toko Vape unik ini menurutku seru sih untuk dikunjungi. Betul. Ada seru juga sih. Di Pekalongan. Kenapa? Namanya, aduh, aku pernah ketemu ownernya kemarin di Vape Zoo, cuman belum sempat kesana. Itu tokonya itu nggak ada itu, semuanya kayak di nggak ada liquid, nggak ya ada. Etalase kotak meja nggak ada, jadi di kayak di toko makeup itu loh, om, kayak di body shop itu loh. Cuman buat showcase nya ya, doang. Ya showcase nya, favoritnya cewek. Oh, ya, ya maksudnya itu unik buat saya sih, cewek itu empat. Ada testernya? Iya, liquid tester ada. Liquid tester ada. 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 Favorita okay. Dua cowok buat coiling kalau satu aku lupa. Sama jaga. Jaga. Security keamanan. Enggak jaga coiling aja yang cewek. Oh, jaga coiling. Berarti enggak, berarti ya enggak aneh-aneh gitu. Oh. Jaga liquid itu asik. Sejam berapa? Apanya? Liquid. Liquid botolnya botolan. Enggak ada sejam. Kalau sejam tuh ada di sini tuh 85. Saya kan kuliah di sini. Oh iya. Ini ke sana. Apa namanya tadi? Pekalongan. Pekalongan ada. Ada, aku lupa namanya. Nanti. Wah, seru tuh. Aku tuh sebenarnya pengen ada rencana mudah-mudahan terwujud ya. Jalan dari Jakarta ke Cikarang, Kerawang, ya, Cirebon, Pekalongan. Semarang, ada Abi Vape di sana ya, kan. Rame. Terus yo, Solo. Ya, Solo, Jogja, Surabaya. Surabaya, Ngawi. Ngawi tempatmu. Iya keren Om Ngawi. Boleh ya? Boleh, kemarin kok Indra Gudang Flavor mampir. Wih. Mampir main ke Ngawi, cangkruan juga di warung. Wow, itu. Iya. Besok saya mau ngajak orang-orang mampir, tapi kebanyakan cowok, saya punya cewek sebenernya. Mau saya bener mau nolak, cuman udah di jalan kan. Om saya mau mampir ya, kan gak enak saya. Orang-orang tuh mau mampir. Berarti aku juga dong. Kan aku bilang, aku mau cangkruan, cowok. Oh, iya. Kamu berharap cewek. Iya, tadi mau itu, aduh, gue DM. Ya, bekas juga bener. Ini... Anu itulah pokoknya. Iya. Berarti itu keseruannya Om Erik Mamur di industri Vape. Ada tanggung jawab moral lah bahwa harus ya kita say thanks kepada pembeli, say thanks kepada toko yang udah mau nyetok. Ya, tapi ini amit-amit toh ya. Ya kepotong dong kayak keliling-keliling. Nah, ini betul. Memang. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Sejujurnya ya. Aku tuh nggak ngelihat cuan di sini. Okay. Cuanku kan udah dari dunia entertainku. Okay. Artinya ini iyo kayak hobi hiburan, bukannya sombong ya, bukannya sombong maksudku. Maksudku ini lebih ke hobi, seru-seruan. Iya betul. Memang tipis, jadinya tipis kepotong kayak gini gitu kan, kepotong tiket pesawat apa. Tapi aku seneng. Ya apalagi ya kalau artis tuh hiburan apa ya? Lah kita kan hiburan nonton TV, nonton film. Aku bosan. Sebenarnya apa? Lah, iya. Kadang ngerti, aik lo, shotengnya ini. Apa hobi berenang? Aku kepo. Aku kepikiran sejak SD, sama sekali kepo. Ya hiburan gue kalau hobi, hobiku vape dulu kan hobinya coiling. Dulu kan ngalamin yang barunya 3 kali nyedot nggak oke, ganti coil, ganti kapas. Masih seneng gitu loh, seneng. Nah itu,
ibaratnya orang ngulik Tamiya, ganti dinamo, oh, ya, ganti ban, itu kan dia seneng kan, sama. Aku juga gitu. Nonton TV juga apa yang pas ini nggak fokus? Enggak. Enggak nonton? Enggak nonton, plus. Bener, enggak nonton. Sinetron yang nonton? Yang ada akunya doang. Nonton. Itu pun yang pas part akunya toh, yang lain enggak. Aku evaluasi cuma gitu. Evaluasi aja. Selebihnya ya, ayo, wes. Gitu. Bahkan hiburannya apa ya? Lek artis juga. Aku nonton Netflix. Oh, nek film nonton? Nonton tapi film. Tapi kan ngerti, oh, acting-nya. Ayo, acting-nya gini, gayan. Kalau memang, aku kalau film horor enggak pernah takut. Pasti ketawa, oh ini gini, oh udah tau lah. Bisa nebak kok gini. Tapi kalau kayak komedi Mr. Bean aku suka. Kok komedi-komedi absurd? Enggak juga. Oh, Mr. Bean enggak absurd. Itu enggak absurd. Enggak absurd. Berarti kan Mr. Bean yang dulu ya. Kamu nonton kan? Nonton. Sebab akibatnya jelas. Oh ya. Sebab akibatnya jelas kenapa dia kepleset itu karena ya, apa? Ya, mobil kekunci karena kenapa? Ya. Oh iya. Dan kenapa Mr. Bean berlaku aneh? Tahu enggak? Enggak tahu. Karena dia bukan manusia. Hah? Secara alam bawah sadar, pembuatnya itu menggiring kamu menerima kebodohan Mr. Bean. Kenapa? Kenapa? Karena dia bukan manusia. Itu siapa? Alien. Ingat, setiap awal Mr. Bean apa adegannya? Block break. Dari mana dia jatuh? Atas. Nah, ya kan? Lek artis ngono. Sopo hiburane ya kan? Kan ngerti yo. Ya, tapi kan itu jadi pembelajaran. Boleh aku bilang 20% karakter makmur itu ada darah Mr. Bean-nya. Oh gitu. Referensi. Oh, gitu. Sebab akibatnya jelas, enggak absurd Mr. Bean. Asine aku pengen tekok iki tok sih. Artis ini hiburane apa? Lek nonton film. Nonton sinetron. Aku nonton sinetron ya. Ibuku nonton sinetron, keluarga aku nonton sinetron, Mbak, nonton TV. Lah, artis kan ngerti acting gitu. Iya. Ya itu lah, akhirnya hiburannya ke film. Kafe, keliling-keliling, cari teman, cari network baru, ya seru lah. Aku lebih sejujurnya di Feb, jujur ya ini beneran demi Allah, aku nggak tahu sampai detik ini untungku berapa. Oh ya, bener. Sampai detik ini aku belum tahu. Aku tapi tetap fun karena kebutuhan premiernya sudah terpenuhi di dunia entertain. Ya. Mungkin kalau di dunia entertainnya belum terpenuhi, mau nggak mau aku akan genjot. Gitu. Berarti yang genjot? Oh, aku genjot. Aku genjot sama tester tadi. Iya, betul. Aduh, ya itulah obrolan kita tahu tentang Om Eri Makmur ke vape. Karena apa? Aku kepo nih mengajak cangkruan di warung iku loh, bro. Apa? Itu loh, satu sampean datang. Itu sampean DM. Sampean itu orangnya murah hati banget. Mau ketemu orang. Aku sungkan loh, pertama. Cancuk, aku itu gak tahu DM. Aku DM sungkan. Ini jujur, jujur. Misir sendiri gak apa-apa lah, Om. Iya. Aku di DM tiba-tiba. Blablabla, lu ke Surabaya, iya Om. Hampir, ayo dirian, aku datang. Kok tadi tak pamer siapa? Tak pamer mbokku ya. Mbokku ngerti. Enggak, gini. Tapi ibu udah ikut. Aku syuting. Terus ibu ngomong, siapa ikut? Enggak tahu. Oh tahu. Ibu saya itu hiburan kan cuma tipe. Oh iya. Lu, kok bisa kenal ngono? Enggak, gini. Kalau aku adalah sejauh ini orang yang kalau ngomong ya harus ditepati. Aku kan waktu di live-mu aku bilang, kemungkinan ke SPH. Kalau aku datang, aku kabari, kita cakruan. Aku udah ngomong gitu, artinya ketika aku ke SPH, yang tak cari ya kamu. Padahal incengku tuh dikit ya, cuma. Loh, aku juga dikit. Aku yo dikit. Semoga inilah bisa jadi harapan kita kan. Amin. Tapi di luar itu, Om. Kita kembali ke industri web. Ya. Harapan untuk industri web apa? Harapan untuk industri web dulu. Industri web harus makin kompak. Oke. Makin lebih sadar bahwa ini adalah produk alternatif, produk kreatif yang harus sama-sama kita saling berpegangan tangan dan musuh-musuhan. Oke, siap. Apalagi masih mengagungkan produk rokok konvensional. Karena ada pelaku bisnis yang saya dengar langsung dia, loh kalau gua ngerokok emang masalahnya apa? Kayak gitu loh. Nah problemnya menurutku, kalau kamu bukan pelaku industri, bukan pelaku bisnis, fine. User, fine. Terserah. Okay. Tapi kalau kamu pelaku bisnis, masih ngerokok konvensional juga terserah. Tapi jangan disuarakan. Ya, cukup itu diri cukup sendiri. Diri sendiri. Okay, siap. Kenapa? Karena seorang Steve Jobs nggak mungkin pakai HP Samsung. Nggak mungkin dia bilang, gua pakai Samsung kenapa?
Celur, si, podcast si, cangkruan, celur, dulu. Oke. Motor. Oke. Eko. Siapa? Eko. Eko 63. Apa itu? Eko sana. Eko tunggu nih Mbak Jum, pasti kuman. Nah itu. Oh iya. Ya, Eko, hati-hati Eko. Kali lagi. Ya. Itu sejujurnya ya. Aku rada gregetan sih, gitu loh. Tolonglah, gitu loh, jangan seperti itu juga. Aku nggak permasalahkan kamu ngerokok, terserah. Tapi ya, kamu sebagai pelaku industri ini loh, pelaku bisnis ini loh, kamu mendapatkan keuntungan yang banyak dari ini loh. Tolonglah, lihat. Secara tidak langsung pelaku industri, entah brewer, entah produsen, apalagi aku artisnya yang BA-nya, secara tidak langsung mereka juga brand ambassador brand-nya. Ibaratnya kamu sudah dikontrak sama Indosat, nggak mungkin kan kamu menyuarakan Telkomsel? Betul. Iya. Saya pernah dengar kayak gini, nggak boleh dilarang. Nah. Itu benar-benar. Aku pernah dengar itu yang itu loh. Kalau orang terima produk kesehatan atau suplemen kadang nggak bisa kena ya, nikotin atau apa. Nah, iya. Oh harus seperti itu memang. Ya kayak gitulah. Oke, cucu. Harus lebih kompak lah. Lebih mantap, komit terhadap vape. Mantap. Kalau kepada vapers, user vapers. User vapers jangan kepancing sama device mahal. Pesanku, kenapa? Ketika itu kepancing, satu, kalian memaksakan diri, nyuri-nyuri duit apa segala macam, korupsi. Betul? Betul. Kedua, jadi influence buat teman-temannya yang belum tepat waktunya. Betul, aku setuju. Sayang. Setuju. Vapers itu harus dicitrakan murah, meriah, hemat, betul, lebih sehat. Nah, betul. Perkara nanti kamu sudah punya uang, bisa yang beli lebih mahal, terserah. Ya. Tapi untuk awal, jangan terlalu ditonjol-tonjolin. Ya. Kan niatnya apa? Nah, karena jujur banyak yang kepancing. Belum waktunya punya Harley Davidson, beli Harley Davidson. Dari mana? Akhirnya main korupsi di kantornya. Ya. Dan gitu. Slot. Kalah terus aku. Aku gak pernah WD aku. Aku titip tapi sejong terus. Terus titip loh, saya kuah lah. Oh, penghasilan nol, perjudian sejong. Aku udah pakai kode promo MaxWin, tetap tidak. Ini goro-goroe iku kayak si, siapa jenisnya? Get of Olympus. Semesta, all in untuk semesta. Nopek. Nopek, nopian gara-gara. Menang. Kalah. Ada song juga, oke. Itu aku agak keras, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tadi kan yang terakhir agak kencang tuh. Bebas. Pokoknya jangan sampai juga orang yang mau nge-vape budget pas-pasan, loh, vape kok mahal, aku nggak jadi nge-vape deh. Ya, itu makanya kalau dilihat, ya vape-ku begini-gini aja, ya kan, device-ku ya gini-gini aja. Oh iya, artis loh dia, punya duit loh. Kalau mau beli yang mahal bisa, gitu, tapi aku nggak mau menyuarakan vape itu mahal. Tapi pengen nggak pakai yang mahal-mahal? Kayak yang sekarang tuh, di Litbox? Enggak pengen. Kepo nggak? Kepo pengen tahu, iya. Tapi untuk punya? Enggak. Oke, siap. Andai kata punya pun nggak akan aku tunjukkan di video-videoku atau apa. Pakai aja lah. Pakai aja. Oke, siap. Untuk komunitas Om, komunitas vape nih. Komunitas? Soalnya lagi rame nih, harus mampir ke Solo Om. Ada Pak Sofati namanya. Tujuh itu komunitas apa? Tuh. Pak Guyupan. Nggak ada brand apapun boleh masuk? Nggak ada. Memang paper. Kalau Om Air Makmur mau acara ya telepon, diajak ke angkernya, mereka kumpul semua. Seru. Ada di podcast saya di Cangkruan. Ada juga. Seru. Boleh tuh kita mampir nanti. Ya. Boleh. Siap. Nanti kabar ya. Oke, kabar. Gimana untuk komunitas harapannya? Mas Feb. Lebih kompak, lebih bisa jangan mengedukasi kali ya, menginfluence lingkungannya gitu ya, lebih terbuka ketika ada orang baru nanya gitu, karena percayalah vapers baru akan selalu ada. Siap. Pasti kita akan capek dengan, Om ini apa? Aduh, itu pertanyaan kayaknya 4 tahun lalu tuh, tapi kita nggak boleh capek. Oke. Itu yang terkadang ada, sering terjadi. Aku pun kadang-kadang ketika, Om ini gimana ya? Hah? Lo tanya vaporista deh, malas ngejelasin tuh ada gitu. Nah, aku harap jangan kayak gitu, tetap merangkul, tetap ngajak kekompakan, karena menurutku vaping itu basicnya ya komunitas. Oke, siap. Oke. Mantap, hari ini kita udah dengar banyak dari Om Air Makmur. Wah, yang paling utama ya, kenapa dia sampai terjun di vape ini sih? Maksudnya, apa sih gairahnya, terus hasilnya yang dirasakan sama Om Air Makmur ini apa gitu loh. Aku pengen tahu aja gitu. Seorang artis, turun ke vape, tapi kemarin aku sempat ya sowan ke influencer-influencer vape juga. Terus main-main, terus ngobrol-ngobrol, itu kayaknya seru banget. Ke toko yang kemarin aku terakhir ke vape tuh,
So keren, makanya aku kepo terus di DM langsung. Wah, ngeri sih dia terbaik. Maksudnya murah hati ke orang, maksudnya gampang ketemu tuh apa ya? Itulah pokoknya. Ingat apa di chatku bilang? Apa? Kita ini apa? Sama-sama manusia. Manusia yang tidak taat agama. Ya itu sama itu kan? Apa bedanya? Ya manusia yang sama-sama tidak taat agama. Ya udah. Ya. Kenapa harus membeda-bedakan? Ya. Harus sungkan-sungkan. Mantap, betul-betul. Oke, terima kasih Om Erwamur cangkurannya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi dan semoga saltnya bisa tersampaikan kepada vapers-vapers yang mungkin baru memulai ngevape-nya. Amin. Siap. Atau mungkin lagi cari secondary dari vape utamanya. Semoga bisa menikmati Makmur Salt ini dengan enjoy, enak, silakan. Dan semoga ya memuaskan vapers lah. Silakan. Amin. Okay. Sun. Terima kasih Om Makmur ya. Sama-sama. Saya Nugro. Saya Ari Makmur. Sekian. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. See you di Wen Project. Dadah. Thank you.